Kali ini sehabis kita pengelasan tadi ya teman-teman, ini next kita untuk melihat apabila menggunakan topeng las. Jadi teman-teman akan lihat cara mendetiknya dan mungkin ada jeda berapa saat. Itu mungkin teman-teman juga bisa lihat untuk cara penitikannya. Jadi untuk penitikan itu kembali ke tutorialnya ya, itu kita bebankan di tengah ya teman-teman, di garis tengah ini ya, karena sisi kanan kiri ini ketebalannya sama. Beda kalau ketika disambung seperti ini. Nah ini mungkin bisa dijatuhkan lebih banyak ke yang sisi ini, karena ini lebih tebal ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat menggunakan topeng las. Mohon maaf ya teman-teman, ini kacanya agak sedikit kotor ya, namun sudah bisa dilihat untuk hasilnya. Oke, mungkin itu ya yang dapat kita sampaikan untuk kali ini, cara pengelasan sepenyambungan sudut 90 derajat.